Okey, apa-apa semua. Jadi sahabat-sahabat semua, adalah sahabat ni tahu apa ke agak-agaknya penonton yang jumlah pun tertinggi ya. Sebab tu harap sahabat-sahabat semua sila like, tolong senangnya ya. Sila like, okay. Sila like FB page saya. Yang ni ya boleh, insyaAllah. Harap semua sahabat-sahabat sudi lah ya, kiranya follow FB page saya yang saya bagi, okay. Harap-harap ada lah ya, insyaAllah boleh. InsyaAllah pun ada lah yang sudi follow ataupun like FB page saya yang ni. Sebab saya sudah berusaha sekarang ni untuk menghimpunkan sahabat-sahabat semua di FB page saya kat tu, okay. Jadi keduanya ialah, saya juga mengharapkan supaya sahabat-sahabat semua Bismillahirrahmanirrahim. Tanya-tanya je, tak ada hari mikir. Subhanallah, kita lah ya sahabat-sahabat semua. Saya tak hebat mana, tak ada apa-apa saya punya ya. That's why saya mengaku dan saya surrender. Banyak lagi kelemahan yang saya perbaiki. Yang keduanya, inilah mengajar saya supaya jangan sombong. Jangan sombong dengan apa yang telah ada, sebab apa yang ada yang amat sedikit ini adalah bukan hak saya. Ia adalah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya beri pinjam kepada saya. Dan bila-bila masa sahaja, apa sahaja yang Allah Ta'ala beri pinjam kepada saya, maka Allah Ta'ala boleh ambil anytime. InsyaAllah, mudah-mudahan perkataan ini saya ingatlah, supaya saya tidak rasa hebat, tak rasa sombong, takabur bila mata berjaya insyaAllah memiliki jutaan ringgit ataupun jutaan laika. Itulah doa pada saya insyaAllah, supaya saya setiap ingat kata-kata ini dan sebagai satu batas supaya saya tidak melampaui batas. Jadi sahabat-sahabat semua yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala melihat email saya, saya harap sahabat-sahabat semua sudikanlah like page saya seperti yang saya pin di bawah tu ya. Sebab saya berusaha sekarang untuk menghimpun semua sekali rakan-rakan Facebook profile saya pada dua tempat saja. Ya, satu FB page link seperti yang saya pinggat waktu, dan saya sedang buat sekarang ni satu lagi FB group. FB group khusus untuk menghimpunkan semua rakan-rakan FB saya di dalam satu FB group sahaja. Oleh kerana saya memiliki banyak platform-platform perniagaan, platform-platform bisnes menggunakan platform Facebook, maka alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada saya satu idea untuk menghimpunkan semua sekali rakan-rakan FB saya daripada semua platform yang sedia ada kepada satu FB group sahaja. Dan yang kedua, saya akan insyaAllah akan berikan juga link WhatsApp group di dalam FB ini. Sekali lagi, bila selesai sampai nanti, saya akan berikan link link WhatsApp group untuk menghimpunkan
semua sekali sahabat-sahabat saya di dalam satu WhatsApp group sahaja. Ya, insyaAllah. Sahabat-sahabat semua ya, yang baru bersama saya, alhamdulillah. Sekarang ni saya nak sengaja sebab FB Live nak tahu. Kalau buat FB Live seperti sekarang ni, adakah nak tengok berapakah jumlah penonton yang paling tinggi saya perolehi bila buat FB Live? Sekarang satu orang dah ada, tak terhilang. Tak apa, syukur, alhamdulillah. Kita mesti sentiasa bersyukur. Walaupun bukan kitalah, saya, saya sendiri semestinya sentiasa bersyukur, alhamdulillah. Walaupun bila sahabat FB Live yang menonton FB Live saya semasa sedang berlangsung tak ramai. Sebentar tadi ada seorang terus hilang. Sekali langsung tak ada penonton. Apapun, saya tetap menyebut alhamdulillah. Adalah tu hikmah mengapa Allah Ta'ala takdirkan macam tu tadi. Ada faedah dia yang bakal saya perolehi. Cuma satu tahun bilakah faedah itu saya akan dapat, bagaimanakah bentuk dia, di manakah, berapakah, melalui saluran apakah, itu saya tahu. Tapi saya yakin bahawa apa sahaja yang Allah kenakan kepada saya, saya yakin dengan sepenuh yakin insyaAllah ada faedahnya. Termasuklah bila sebab benda ni tiada ada orang tengok, ada seorang sekarang satu mata penonton. Jadi saya harap seorang ni tolong komen, saya kenal juga siapa awak, minta tolong komen. Walaupun seorang tak apa, saya bersyukur. Sekali dua orang mata memandang, jam 6.46 baru dua mata memandang, suara terhilang, baik tinggal seorang balik. Ya, alhamdulillah. Cuma atas sifat manusia biasa, saya akui ada juga mahu rasa kecewa, ada juga mahu rasa tak seronok. Tak seronok sebab saya gagal lagi untuk menarik perhatian awak semua untuk tengok FB Live saya sehingga kesudah. That's why saya kembali kepada diri sendiri tentang mengapakah bila saya buat FB Live tidak ada ramai yang tengok. Saya ada friends sekarang lebih kurang 4,000 lebih dalam FB profile ini ya. Tetapi yang tengok satu atau dua orang sahaja. Kenapa jadi begini? Kenapa inilah antara hikmah Allah Ta'ala nak beri ilmu kepada saya dari aspek bagaimanakah cara, teknik atau strategi untuk saya guna pakai supaya boleh membuat ramai yang tengok FB Live saya semasa FB Live saya sedang berlangsung. Ya, inilah ilmu ataupun Tuhan nak ajar saya bahawa ilmu yang saya ada sekarang dalam menggunakan pendekatan Facebook Live masih lagi belum berkesan. Jadi bila saya sedar hal ini, inilah cara Allah Ta'ala nak menambah ilmu saya, maka saya sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Walaupun tidak ada
ramai yang melihat ihtilaf saya. Di dalam hal ini, saya telah mendapat beberapa ilmu berkait rapat dengan kenapakah bila saya buat ihtilaf tidak ada orang, tidak ramai yang tengok ihtilaf saya. Saya target kalau boleh at least 1,000 atau 2,000, 3,000 yang tengok ihtilaf saya. Tapi tengok sekarang satu orang saja. Dan seorang pun tak sudi untuk beri salam. Apa boleh buat, pilihan adalah di tangan sahabat. Saya tak ada paksa awak. Okay? Tapi sebagai manusia biasa yang bukan rasul, bukan nabi, bukan wali Allah, saya mengaku di hati kecil saya ada terasa sedikit kekecewaan. Cuma saya kecewa tak, insyaAllah tak menjadi kudis. Tak menjadi kudis sebab saya ada memiliki ilmu, iaitu Tuhan nak ajar saya, nak beri saya, nak tahu saya bahawa cara saya buat ibadah, pengisian yang saya buat dalam ibadah berkemungkinan besar belum lagi berkualiti yang boleh menyebabkan sahabat-sahabat semua tengok ibadah saya hingga kesudah. Baik, bercakap tentang apakah sebab-sebab orang tak tengok ihtilaf saya, sama ada ihtilaf saya, awak atau kita semua. Pertama, kerananya ialah rakan FB yang saya, awak atau kita berkawan itu tidak sama minat dengan bahan-bahan yang saya, awak, kita guna pakai semasa membuat ihtilaf. Poinnya ialah minat rakan FB kita tak sama dengan minat kita. Itu poin pertama. Inilah sebabnya. So bila saya, awak, kita telah dengan mudah sahaja, sesuka sahaja, main-main sahaja berkawan dengan pemilik-pemilik akaun Facebook yang tak sama minat dengan kita, saya ataupun awak, inilah penyebabnya mengapa bila saya, awak, kita buat ibadah tidak ada rakan FB yang tengok. Boleh? Poin pertama. So, apakah solusi untuk atasi masalah ini? Solusi ialah kita hanya perlu minta berkawan dengan mana-mana pemilik akaun Facebook yang sama minat dengan bidang kita. Itu solusi dia. Contoh, saya sendiri minat dalam bidang berkongsi informasi berkenaan dengan tips, teknik dan strategi pemasaran zero cost. Maka saya perlu mencari, mengumpul sebanyak mungkin mana-mana pemilik akaun Facebook yang ada masalah di dalam melakukan pemasaran. Mungkin dia orang buat pemasaran sudah bukan main, habis tenaga, penat sebagainya, masa terbuang, tapi teknik masa yang dia orang buat tu tidak menghasilkan jualan yang tinggi. Maka orang yang seperti inilah yang patut saya minta berkawan. Nah, itu saya dapat berdasarkan apa yang telah saya alami. Contohnya samalah kalau sahabat-sahabat semua minatlah bidang jahitan. Maka jangan simply sahaja minta berkawan dengan semua pemilik akaun Facebook. Anda kena ambil masa walaupun lambat tetapi berkualiti. Sebelum nak berkawan, sebelum nak minta berkawan atau approve daripada mana-mana pemilik akaun Facebook nak berkawan dengan anda, saya, kita semua, tengok dahulu tentang pengisian dia macam mana.
adakah pengisytiharan apa? Kalau anda bahagian produk kesihatan, janganlah berkawan dengan orang yang bidang kenderaan. Bahagian pertanian, tak jadilah tak sesuai. Right, harap jelas. Itu yang saya dapat poin pertama. Kerana saya telah salah minta berkawan dengan anda semua yang tidak sama minat dengan saya. Hal ini saya telah applykan dalam FB ini, FB profile saya, Sabri Ibrahim CKM. Dan saya proses menapis balik semua sekali pemilik-pemilik akaun Facebook yang telah berfriend FB dengan saya. Yang mana, ya, untuk mana sahabat-sahabat semua, kegunaan FB profile yang ini, iaitu Sabri Ibrahim CKM, saya berfokus untuk minta berkawan dengan pemilik-pemilik akaun Facebook yang aktif berbisnes atas talian. Itu fokus saya. Itulah fokus utama saya. Okay. Jadi, saya faham mana-mana pemilik akaun Facebook yang aktif berbisnes online, tentu dia akan mengalami banyak masalah. Bagaimana cara untuk tingkatkan jualan dengan menggunakan platform online? Dan saya alhamdulillah ada beberapa jalan penyelesaian untuk membantu mana-mana individu yang berbisnes secara online, membantu untuk meningkatkan sale dengan menggunakan pelbagai platform pemasaran secara zero cost. Right, itu dia. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So sekarang ni maknanya sehingga jam 6.56 jumlah yang saya dapat dan tengok bila saya semasa FB Live sedang berlangsung adalah 2 penonton sahaja. Daripada 4,000 lebih rakan FB saya tu, hanya 2 penonton sahaja yang telah tengok secara secara bukan semasa FB Live sedang berlangsung. Tapi insyaAllah selepas tamat FB nanti kita tengok pula berapakah jumlah penonton yang melihat FB Live saya selepas saya tamatkan FB Live saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, itu 2 poin yang saya ingin cakapkan dalam FB Live saya ini. Baik, poin yang ketiga saya nak cakap dari kata kunci, jangan putus asa. Jangan cepat putus asa. Bila mana awak FB Live ke, okay, zoom terus. Bila mana awak FB Live, kalau sekiranya azan dah, tunggu azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan berada di area sekolah menengah kebangsaan Tengku Mahmud. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Masjid Alur Lintang. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibrahim Muhammad, assalamualaikum, apa khabar? Saya stop ya, sebab azan maghrib. Azan maghrib sedang berkumandang. Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi yuharta innaka la tukhliful mi'ad. Lupa Ibrahim Muhammad, tolong like page saya seperti yang saya pin kat bawah ya. Tolong like page saya, saya fokus kat situ. Saya menghimpun semua sekali anda ni dalam profile saya ni pada satu tempat, iaitu di page saya seperti saya pin kat bawah. Saya sembahyang maghrib di sini, masjid apa ni, masjid Gong Kepas, Masjid Muqarrabin Gong Kepas. Kat sini ya, ni dia masjid ni. Tu dia. Alright, terima kasih, jumpa semula insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum.